saya hormati sekalian, bertemu kita di pentas bicara. Para penonton yang saya hormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, apa kata Allah? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Kata Allah, Allah sangat mencintai mereka yang berjuang di jalannya dalam keadaan satu saf. Dan Allah mengumpamakan kekuatan saf ini seumpama satu bangunan yang terbina kukuh. Dan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW menyebut, al-mu'min bin mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dah. Mu'min dengan mu'min umpama satu bangunan di mana mereka kuat memuat di antara satu sama lain. Namun demikian, realiti hari ini kita telah menyaksikan bagaimana apabila sebut negara-negara umat Islam, maka sentiasa sinonim dengan perpecahan, sentiasa sinonim dengan konflik. Bila menyebut soal peperangan, ia pasti terbabit dengan negara-negara umat Islam. Di mana puncanya? Apakah sebab mengapa umat Islam berpecah belah? Hari ini kita akan mengupas tajuk tersebut bersama saya. Di sebelah kanan saya, saya perkenalkan panel yang pertama ialah Datuk Dr. Hassan Ali, Presiden JAKTI Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Datuk? Alhamdulillah. Bagaimana JAKTI terkini, program cukup banyak? Alhamdulillah. Selepas saya gaya ini, kita pertingkatkan lagi programnya. Baik, insyaAllah. Dan di sebelah Datuk Dr. Hassan Ali ialah Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, bekas fellow Pusat Pengajian Islam Oxford dan merupakan pensyarah pengajian hadis di Universiti Sains Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Pertama kali di pentas bicara. Ya. Ahlan wasahlan. Terima kasih atas jemputan. Baik. Memandangkan ini adalah kali pertama Doktor berada di pentas bicara, saya nak mengajukan soalan pertama buat Doktor. Boleh Doktor? Ya, silakan. Baik. Doktor, setiap hari, setiap Jumaat, khatib akan membacakan Ittaqullah haqqa tuqatih. Dan antara lain Allah apa khatib menyebut di dalam khutbah, iaitu waqtasimu bihamdillah jami'a wa la tafarraqu. Dan ini menunjukkan bahawa kesatuan merupakan satu asas cukup penting di mana kita perlu berpegang teguh pada tali Allah, jangan berpecah belah. Baik, soalnya doktor, adakah perpecahan ini berlaku hanya di zaman sekarang dan perpecahan ini tidak berlaku di zaman Nabi? Di zaman Nabi semuanya okey. Begitukah Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita ada dua perkara. Pertama, kita ada perbezaan pendapat. Saya. Itu bukan mesti perpecahan dan Allah jadikan manusia mungkin berbeza pendapatnya dan itu tabiat yang tidak boleh dielakkan. Bahkan kedatangan agama meraihkan perbezaan ini dan mengajar adab-adab perbezaan ini. Perbezaan menyuburkan banyak perkara kebaikan. Perpecahan bermaksud sesuatu yang mencetuskan perbalahan, pergaduhan, ketegangan. Pada zaman Nabi, antara rekod yang ada ialah yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya dan memberikan amaran kepada orang Islam berhubung dengan perbalahan dan perpecahan ialah apabila sebahagian orang-orang Yahudi membaca puisi-puisi yang membangkitkan semangat-semangat jahiliyah, semangat Aus, semangat Khazraj. Lalu pemuda Aus dan Khazraj tampil dengan senjata masing-masing kerana dibangkitkan semula semangat jahiliyah mereka, asabiyah lama mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yurdukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu turut sebahagian daripada mereka yang diberikan kitab, mereka akan mengembalikan kamu daripada beriman kembali menjadi kufur. Ini menunjukkan ini antara kes yang serius masa itu, sehingga Nabi masuk campur dan wahyu turun kerana orang Islam dah mula bangkit semangat kepuakan, semangat permusuhan, fanatikism yang bangkit hasil daripada kabilah, suku. Ini antara artinya pada zaman Nabi berlaku. Sudah berlaku. Baik, kita akan pergi lebih lanjut sekejap lagi. Baik, Datuk, Asyaf Rastani dalam bukunya menyebut bahawa di antara punca perbalahan adalah kerana perbincangan, pergaduhan berpunca daripada Al-Imamah di dalam soal pemilihan pemimpin. Malah kalau kita rujuk pada sejarah sekalipun, apabila Nabi wafat, tatkala nak memilih Saidina Abu Bakar sebagai khalifah, berlaku sedikit perbezaan pendapat, berlaku sedikit perselisihan di Saqifah Bani Sa'idah. Baik, komen Datuk soal pemilihan pemimpin sering menjadi punca kepada perbalahan, lantas berlaku perpecahan. Silakan. Terima kasih ya para penonton yang dihormati sekalian. Apa yang disebutkan tadi tentang kepimpinan dan perpecahan, memang tidak dapat dinafikan bahawa kepimpinan di mana-mana pun dalam dunia ini, sama ada dunia dahulu
atau dunia sekarang ini dan kemungkinan dunia yang akan datang, bahawa pimpinan itu adalah merupakan garis-garis, retak-retak yang akan menjadikan perpecahan. Saya ambil contoh zaman yang disebutkan oleh Ustaz tadi, zaman Nabi Muhammad SAW. Setelah wafat Nabi Muhammad SAW, kita lihat peperangan, sehingga timbulkan peperangan di kalangan umat Islam akibat daripada tidak persetujuan mereka dan beberapa perkara yang berlaku yang melibatkan beberapa faction-faction yang berlaku dalam masyarakat Islam yang besarnya, hingga berlaku peperangan ya, di antara misalnya golongan-golongan Sayyidina Ali-nya, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha-nya, Muawiyah-nya dan sebagainya yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Tapi apa yang saya nak sebutkan dalam konteks kita dalam dunia sekarang ini, kita dapati keadaan perpecahan itu semakin lama semakin serius begitu. Saya tak tahu bagaimana, kerana kemungkinannya kepimpinan di zaman moden, kepimpinan di zaman kita sekarang ni agaknya bukan saja tugas dan tanggungjawab kepimpinan itu besar, tapi value kepimpinan itu, sama ada material value-nya, sama ada value yang nampak atau tidak value nampaknya, begitu besar. Maka sesungguhnya manusia-manusia suka kepada kepimpinan untuk memimpin, untuk menentukan value itu dapat diterjemahkan dalam bentuk laku perbuatan. Kalau pemerintah ni peringkat daerah-daerah lah, negeri-negeri lah, negara-negara lah, umat sejagatnya pun umat sejagatnya. Akhirnya apa yang saya nak sebutkan, ini berlaku di tempat kita sendiri, di negeri kita sendiri kita dapati. Saya ingat yang Pursi menyebutkan sebentar tadi bahawa perpecahan timbul hasil daripada kepimpinan, hasil daripada pemilihan kepimpinan, hasil daripada kepengikutan kepada kepimpinan dan sebagainya. Yang ini merupakan jalan-jalan. Kalau tidak ditangani, saya sangat risau sebenarnya. Saya nak mengakhirkan dengan mengatakan, bagi saya bila sebutkan tajuk mengapa kita berpecah, hati saya sebenarnya ada sikit keruncingan. Hati saya ada kehibaan sedikit. Kerana saya perhatikan dalam perjalanan agaknya bersama dengan Ustaz sendiri pun, timur, utara, selatan di Malaysia ini, kita dapatkan bibit-bibit perpecahan itu bukan saja semakin-semakin rapuh, tapi semakin subur, semakin subur. Terutama dalam kita nak menghadapi pilihan raya umum yang ke-13 yang akan datang ini. Jadi bagi saya, perpecahan ini walau bagaimanapun sebagai umat Islam, kita mesti mencari jalan bagaimana kita harus menangani, sebab kita mempunyai agenda yang terlalu besar sebenarnya di hadapan kita. Agenda umat yang begitu besar, agenda bangsa yang begitu besar, agenda keluarga yang begitu besar, agenda negara-negeri yang begitu besar. Sebab itu persediaannya insyaAllah marilah kita garap. Malam ini dengan sedikit curahan daripada Ustaz, input daripada saya, apa yang disampaikan oleh pengurusi, mari kita memikirkan bersama-sama pada malam ini untuk melihat tentang fenomena perpecahan umat. Saya, baik, Asmi, Dato' ada menyebut soal yang membabitkan Omar, membabitkan Muawiyah, membabitkan Sayyidina Ali, di mana berlakunya peperangan, perbalahan, dan ada penulis-penulis yang mengatakan bahawa ini adalah perbalahan kerana kelekaan para sahabat. Adakah benar tuduhan itu? Inilah satu bab yang serius dalam sirah umat Islam. Perbalahan, sebenarnya saya menulis buku tentang hal ini. Saya. Ya, ini ada perbalahan yang membabitkan para sahabat, walaupun pendirian Ahli Sunnah menyebut bahawasanya kita tidak mempersalahkan mana-mana para sahabat. Tetapi apabila kita balik kaji kepada latar sejarah itu, kita dapati bahawasanya banyak faktor yang berlaku. Antaranya salah satunya yang saya simpulkan ialah kerana putusnya hubungan, terutama apabila Ali berada di Kufah, Muawiyah berada di Syam. Zaman itu tidak ada telekomunikasi, tidak ada Facebook. Mereka boleh berhubung. Lalu khabar-khabar angin ini dibawa daripada satu tempat ke satu tempat. Sebelum kes itu lagi, kes Osman bin Affan, apabila Sayyidina Osman khalifah, bahkan dalam buku-buku kita, kita patut betulkan, dia kata 6 tahun Osman memerintah bagus, 6 tahun tak bagus. Sebenarnya tak ada Osman memerintah bagus selama 12 tahun. Selama 12 tahun ia memerintah dengan bagus. Tetapi oleh kerana khabar berita yang dibuat oleh orang-orang yang bukan di kalangan sahabat, kononnya Osman ini bagi harta pada kaum keluarga, kononnya Osman ini itu dan ini, dan banyak mengutamakan dirinya sendiri, dan sehingga kepada kemuncaknya rakyat bangkit dan memberontak sehingga di luar daripada kawalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan mereka sehingga membawa kepada pembunuhan Sayyidina Osman, membawa kepada pembunuhan Sayyidina Osman dan orang, dan begitu lunaknya Osman itu sehingga dia tak nak pula dia itu dibela, dia itu dipertahankan.
Tetapi keputusan yang dibuat oleh Uthman itu telah memberikan kesan yang sangat negatif kepada sejarah para sahabat, sehingga dinamakan dengan Al-Fitnatul Kubra, di mana menyebabkan selepas daripada itu krisis, orang menuduh Ali pula terbabit. Dan orang menuduh, dan kemudian timbul wali-wali Uthman seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, timbul sahabat yang bersimpati kepada Uthman seperti Az-Zubair Ibn Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Aisyah. Mereka semua terpaksa keluar daripada Madinah untuk mencari kekuatan untuk mengambil tindak balas kepada pembunuh Uthman. Berlaku krisis pada zaman Sayyidina Ali, sehingga menyebabkan pertempuran di kalangan para sahabat, yang menyebabkan setiap sahabat yang terbabit itu menangis apabila mengenangkan mereka telah membunuh antara satu sama lain. Dan kita kena tahu bahawasanya kalau kita kaji, perkara ini berlaku kerana kekuatan satu orang manusia, seorang Yahudi yang menganut Islam yang dikenali dengan Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah menganut Islam dan kemudian memainkan peranan politik dengan mencetuskan isu-isu yang meruncingkan permusuhan di kalangan para sahabat. Dan apabila para sahabat buat keputusan untuk berdamai, kita kena tahu bahawa niat Aisyah keluar pergi ke Basrah, mereka pergi ke Iraq, mereka pergi keluar daripada kerajaan Sayyidina Ali kerana ingin mencari pembunuh Uthman. Tapi akhirnya mereka bertempur dengan tentera Ali, walaupun pada malamnya telah buat suatu keputusan bahawa kita sama-sama tujuan kita untuk mencari orang yang telah memusnahkan perdamaian orang Islam. Tapi akhirnya pada malam hari ketika mereka sedang berada di khemah masing-masing, golongan munafikin ataupun pro Abdullah bin Sabah atau pengikut Abdullah bin Sabah menyerang Aisyah pada waktu malam, dan pengikut Ali menyerang pengikut Aisyah menyerang Ali pada waktu malam. Lalu Aisyah menyatakan Ali menyerang kita, lalu Ali menyatakan Aisyah menyerang kita. Berlakulah peperangan Jamal, peperangan di antara menantu Sayyidina Ali, menantu Rasulullah SAW dengan isteri Rasulullah. Bayangkan, satu sejarah yang sangat pahit bagi umat Islam. Sebab kerana ada orang yang begitu licik dalam bermain political game ini, game politik ini, sehingga akhirnya menjerumuskan perbalahan yang begitu dahsyat. Datuk, saya tertarik apa yang diuraikan oleh Dr. Kejap tadi, iaitu pertama, kita terjebak dengan khabar berita dengan mudah sekali. Sedangkan Allah sebut in ja'akum fasiqun bin nabiyyin fatabayyanu. Datangnya satu berita, kita kena dapatkan evidence dulu, kesahihan dulu. Dan yang kedua ialah apa yang sebutkan oleh doktor, adanya Abdullah bin Sabah sebagai orang ketiga. Baik, persoalannya sekarang mungkin faktor komunikasi kita boleh atasi. Adakah wujud Abdullah bin Sabah model? Tergantung kepada definisi kita personality yang namanya Abdullah bin Sabah ini. Kalau kita lihat apa yang disebutkan Ustaz tadi, orang Yahudi yang masuk Islam yang memperandakan masyarakat Islam namanya Abdullah bin Sabah. Maknanya kalau kita tengok di Malaysia, ambil di Malaysia ni, ada tak orang yang memperandakan masyarakat Islam di Malaysia? Kalau jawapannya ada, pastinya ada Abdullah Sabah ni. Kalau jawapannya tak ada, tak adalah Abdullah bin Sabah ini. Tapi bagi saya, untuk dikenal pasti orang ni Abdullah bin Sabah, ini bukan Abdullah bin Sabah, agaknya sukar bagi kita melakukan, dan ada pihak tidak suka kita melakukan. Kalau kita melakukan pun, saya tidak tahu sama ada kita punya fakta-fakta yang sahih yang mengatakan ini adalah manusia Abdullah bin Sabah. Tapi pastinya ialah ada perpecahan di kalangan umat, ada perselisihan di kalangan umat. Dan perselisihan itu kalau nak tengok degree-nya, ada masa-masanya dalam skala 1 sampai 10, kadang-kadang sampai ke 7 sampai ke 8. Itu skala perpecahan umat yang berlaku di Malaysia, sama ada beberapa tahun yang lalu, berpuluh tahun yang lalu, sampai sekarang, sampai yang akan datang barangkali, yang patut mesti kita elakkan. Tetapi yang kedua yang saya nak sebutkan, sama ada fenomena Abdullah Sabah ini wujud atau tidak wujud, yang pastinya ialah diri kita sendiri. Sebagai pemimpin, kita tengok rujuk pada diri kita sendiri. Adakah aku ini juga merupakan yang dikatakan sebagai orang-orang ahli-ahli ataupun wakil-wakil kepada Abdullah Sabah? Ataupun aku ini orang yang mengecam dan seterusnya mengambil tindakan untuk memastikan Abdullah bin Sabah ini tidak wujud dalam masyarakat kita.
Jadi inilah saya rasa tugas kita dan tugas saudara, tugas semua para penonton yang dihormati sekalian. Sebab yang saya sebutkan, yang Dr. Asri menyebutkan semua tadi, saya rasa tentang kesatuan kepaduan ini di Malaysia sekarang ini, rasa saya tidak dapat dinilaikan primustahaknya untuk generasi yang akan datang, untuk penerusan masyarakat, untuk survival kita. Saya merasakan persoalan kesepaduan, persoalan persatuan, penyatuan dalam umat ini, saya rasa adalah persatuan yang sangat-sangat besar. Sebab itu, Abdullah bin Sabah ini kalau ada di persekitaran kita, kalau ada dalam neighborhoods kita, kalau ada dalam masyarakat kita, kalau ada dalam kalangan kita, kita tunjukkan dia, bagi tahu, kita bincang bersama-sama kita bagaimana cara dengan penuh hikmah kita dapat menepikan manusia-manusia yang memecah belahkan masyarakat Islam, masyarakat kita. Baik, Doktor, di dalam pemerintahan Saidina Ali, di antara peristiwa yang bersejarah disebut sebagai Majlis Tahkim, di mana Amr bin As dan juga Abu Musa al-Ash'ari masing-masing mewakili Ali dan juga Muawiyah, akhirnya menyebabkan perpecahan sehingga wujud Khawarij dan sebagainya, dan akhirnya juga mengakibatkan kepada pembunuhan sesama umat Islam. Baik, soalnya mengapa? Tapi jangan jawab lagi, kita berehat seketika para penonton. Kita jumpa selepas ini. Baik, kembali ke pentas bicara para penonton. Kita sedang membicarakan tentang mengapa umat berpecah, dan kita sedang mengimbau sejarah. Dr. Aswi menyebut tentang majlis tahkim. Ada yang berpendapat bahawa majlis itu adalah satu kegagalan yang besar yang mengakibatkan kepada perpecahan umat yang cukup dahsyat. Komen, Doktor. Terima kasih. Sebenarnya ini sejarah. Itulah apabila berpecah, sejarah kita pun jadi kabur, kan? Macam kita tentang kemerdekaan, kita pun kabur, yang kata merdeka, yang kata tak merdeka. Sebenarnya peristiwa tahkim ada dua riwayat. Satu riwayat Syiah, dia cerita bahawasanya seakan-akan Amr bin As telah menipu Abu Musa Asy'ari. Dia kata suruh pecat Ali, dan kemudian suruh pecat Muawiyah. Dia suruh pecat Ali, kemudian dia tidak memecat Muawiyah dan seumpamanya. Tetapi riwayat-riwayat ulama hadis seperti Al-Khalifah bin Khayyat, ini adalah tokoh-tokoh hadis, menunjukkan peristiwa tahkim itu berlaku di mana masing-masing membuat keputusan dengan menyerahkan isu ini kepada masing-masing pihak. Ali kekal di Kufah bersama dengan orangnya, dan Muawiyah kekal di Syam. Sehinggalah peristiwa apabila berlakunya pembunuhan Sayyidina Ali, yang kemudian mencetuskan lagi kebangkitan Syiah dan seumpamanya. Berlakunya juga Khawarij kerana tidak berpuas hati dengan peristiwa tahkim. Khawarij ini satu aliran yang dahsyat apabila dia mula mengkafirkan semua pemerintah kerana kecewa dengan semua pemerintahan-pemerintahan itu. Kemudian berlakunya perdamaian di kalangan orang Islam, iaitu apabila Al-Hasan bin Ali mengambil keputusan menyerahkan jawatan itu. Al-Hasan bin Ali, ini Hasan Ali. Al-Hasan bin Ali iaitu cucu Nabi SAW mengambil keputusan dengan menyerahkan isu politik ini bagi satu orang saja, iaitu dengan itu bermulanya kerajaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Walaupun orang mempunyai sebahagian yang mencetuskan persepsi salah tentang kerajaan Muawiyah, sebenarnya ia sebuah kerajaan yang baik pada banyak sisi. Dan Nabi menyebut inna bani hadza sayyidun fala'alla Allah yuslihu bihi fi aitaini 'azimatain min al-muslimin. Cucu aku ini sayyid, di situ bermulanya perkataan orang sebut sayyid. Sebenarnya inna bani hadza sayyid, sesungguhnya anak aku, anak cucu Nabi, sayyid ni dalam riwayat Abu Daud, sayyid yang tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala mendamaikan dengannya dua orang Islam yang berbalah. Jadi artinya Nabi puji Al-Hasan kerana mendamaikan antara Muawiyah dan Ali dan menyerahkan kuasa itu kepada Muawiyah. Ingat, tidak ada masalah sebenarnya. Setengah orang dia sensitif, dia kata kalau Muawiyah kerajaannya buruk, tentulah penyerahan Hasan bin Ali itu tidak dipuji oleh Nabi. Yang penting perdamaian itu sangat berharga. Perdamaian itu sangat berharga. Peristiwa tahkim dan peristiwa-peristiwa yang sebelum daripada itu memberikan pengajaran kepada kita. Apabila kita mula bertempur, susah nak dibaiki. Sedangkan para sahabat itu, mereka tidak mempunyai niat yang buruk. Kesemua mereka mempunyai niat yang baik. Tetapi suasana telah mengelirukan mereka. Bagaimana dengan kita hari ini yang mempunyai niat yang buruk? Setiap orang mempunyai kepentingan politik masing-masing. Yang cakap saya tak ada kepentingan itu pun, dia pun kadang-kadang ada berpuluh kepentingan di belakangnya. Dia berpuluh kepentingan di belakang. Yang bercakap tidak ada kepentingan, itu sebenarnya ada kepentingan. Kerana suatu kepentingan. Lalu dia berkata, saya tidak ada kepentingan. Dan orang yang bercakap tentang perpaduan pun, belum tentu dia benar-benar nak perpaduan.
Kerana sebab itu saya nak kita membezakan. Mustahil umat Islam ini untuk seia sekata dalam semua perkara. Kita kena berbeza. Kalau tidak, tidak berlaku kerencaman hidup. Tapi kita jangan berbalah. Kita jangan berperang. Kita jangan bermusuhan sehingga memutuskan persaudaraan Islam. Tapi kita perlu ada keperbagaian. Tidak ada masalah dengan keperbagaian. Masalah para sahabat bukan keperbezaan yang mereka tangisi. Ialah peperangan. Sebelum itu mereka ada perbezaan. Tak ada masalah. Ya. Ya. Baik, Dato. Apa yang disebutkan oleh doktor tadi cukup menarik. Soal prasangka. Sedangkan dalam Quran Allah sebut inna dhanna ithmun, berprasangka itu dosa free. Baik, sekarang ini dilau-laukan mengajak ke perpaduan. Yang sana mengajak, yang sini pun mengajak. Yang sana ada kata tak ada perkenaan, yang ini kata kami dah ada pengalaman, ditenang. Komen, doktor. Ini tentang persepsi, tentang prasangka dan sebagainya. Bagi saya inilah benda-benda yang ada pada diri manusia. Macam Dr. Asri menyebutkan diri sebagai manusia, kita mempunyai sifat-sifat mahmudahnya, kita mempunyai sifat-sifat mazmumahnya, dan prasangka itu barangkali termasuk dalam sifat-sifat mazmumahnya. Sebab itu yang saya fikirkanlah sebagai kecil, orang kecil dalam keseluruhan gamut masyarakat kita di Malaysia ini, barangkali ada beberapa perkara yang perlu kita fikirkan tentang untuk kita meleraikan keadaan sebagaimana disebutkan tadi, peristiwa-peristiwa yang disebutkan oleh Dr. Asri sebentar tadi. Pertama sekali bagi saya ialah tentang apa yang kita nak capai ni. Itu penting bagi saya. Apa yang kita nak capai kita kepada umat sejagatnya di Malaysia ni, umat sejagatnya di luar Malaysia ini, dan apa yang kita nak capai di peringkat negara-negara, di peringkat negeri, dan akhirnya peringkat masyarakat dan peringkat diri dan sebagainya. Tapi kalau kita mengambil persoalan mengenai prasangka, hidup dengan prasangka, dan kita tidak boleh melarikan diri kita daripada berbagai-bagai prasangka. Tapi saya nak menyebutkan prasangka ke, perpecahan ke, tapi yang pastinya para penonton yang hormati sekalian, umat Islam terus bergerak, umat Islam terus menerjahkan dirinya ke hadapan, umat Islam terus dalam suasana apapun, umat Islam di satu ketika sudah berjaya hampir-hampir menaluki sebagian besar daripada dunia ini dan mengekalkan penaklukan itu. Setengah daripada ahli sejarah mengatakan hampir 1,000 tahun begitu. Kenapa itu berlaku? Di samping perpecahan, tapi impaknya begitu besar. Impak kepada umat yang begitu besar, impak kepada kebangunan yang begitu besar, impak kepada sistem pendidikan manusianya begitu besar. Kenapa ini boleh berlaku? Sudah tentulah saya rasakan tadi, selain daripada kita mempunyai prasangka, sifat harga diri kita, harga diri kita sebagai Muslim. Saya tadi terbaca tulisan-tulisan yang boleh buat oleh Syed Qutb Rahimahullah, Hasanul Banna dan sebagainya, yang sentiasa menyebutkan apapun asasnya adalah Islam, asasnya adalah akidah, asasnya adalah syariah, asasnya adalah akhlak. Kalau asas ini dapat digabungkan, prasangka kurang ada tempat di tempat-tempat itu dan sebagainya. Sebab itu insyaAllah sebagaimana yang disebutkan oleh pemimpin-pemimpin besar Islam daripada dulu sampai sekarang, balik kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, balik mengamalkan agama, balik menghidupkan agama. Tak ada cara lain untuk kita memerangi orang-orang yang tadi Abdullah Sabah yang kita sebutkan tadi dan berbagai-bagai yang saya. Baik, Dr. Asri, bila Dr. Asri menyebut soal khawarij tadi, saya terus teringat tentang Syiah. Dan Syiah ni secara konsisten mereka mendakwa bahawa golongan Ahli Sunnah adalah punca kepada pecah belah umat Islam. Komen doktor tentang tuduhan ini. Perbalahan orang Islam kebanyakannya dalam sejarah bolehkan kebanyakan berkaitan dengan politik. Ini adalah risiko bagi sebuah agama yang politik satu juzuk daripada agama, tapi ia mempunyai risiko. Ini risiko bagi sebuah agama yang membicarakan tentang politik. Kristian kurang membicarakan tentang politik, tetapi apabila pemimpin-pemimpin, apabila gereja bergabung dengan istana, maka krisis politik berlaku di atas nama agama. Apabila Syiah menjadikan politik itu rukun, kita sebahagian kita politik perlu kifayah. Maksud sebahagian orang dah terlibat. Ada orang yang buat, kita pun tak payah. Kita ada orang lain buat, tak boleh semua nak jadi pemimpin. Betul.
Tetapi di dalam Syiah ia sangat penting, ia menjadi sebahagian daripada i'tiqad. Fardhu ain bagi mereka yang membabitkan pelibatan mereka dan i'tiqad mereka, pergabungan mereka. Dia ada kesan positifnya di sudut kesetiaan. Tetapi kesannya ialah berlakunya pertarungan politik yang mana mereka bertarung dengan dunia Sunni dalam sepanjang sejarah. Berlaku pembunuhan yang membabitkan, bila berlaku politik ini dia kadang-kadang dia tidak rasional, sifat kepuakan. Umpamanya Al-Husain bin Ali dibunuh. Al-Husain bin Ali dibunuh pembunuhan politik. Tapi darah siapa? Darah itu ditanggung oleh siapa? Dunia khilaf. Syiah Sunni tuduh Syiah bunuh. Syiah kata Sunni bunuh. Kerana semua orang ada maksud di sebalik tuduhannya, iaitu tentang menguatkan institusi politik masing-masing. Syiah dalam sejarahnya, saya kata Syiah, walaupun mereka bercakap dalam demokrasi, saya kata Syiah sebuah mazhab yang tidak boleh jadi demokrasi. Mungkin mereka akan tak hati, tapi saya akan sebut hal. Mazhab yang menganggap hanya kelompok tertentu saja boleh jadi pemimpin, ini satu masalah. Hanya orang yang berketurunan Nabi sahaja boleh menjadi imam. Itu tidak demokratik. Itu tidak demokratik sebenarnya. Itu tidak demokratik. Dunia Sunni lebih terbuka. Dengan itu maka berlakulah ketaksuban yang bukan-bukan, dan kemudian sampai kepada peringkat memaksumkan imam, yang menyebabkan kalam imam itu bukan saja kalam yang sebenar diambil, rekaan yang disandarkan kepada imam itu diwujudkan, maka wujudlah permusuhan yang, apabila ini menyatakan politik adalah akidah kita, ini menyatakan bahawasanya politik ini tanggungjawab untuk memastikan kebaikan masyarakat, bukan mesti seperti akidah yang awak faham. Hasilnya apa? Hasilnya itu kita tengok pembunuhan Umar bin Khattab. Siapa bunuh dia? Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah seorang Parsi bunuh Umar bin Khattab. Dunia Sunni sedih, tidak ada pemimpin yang lebih besar dan lebih hebat daripada Umar bin Khattab dari segi pencapaiannya, dari segi achievementnya. Karisma luar biasa. Karisma yang luar biasa. Sunni menganggap Umar ini selepas daripada Nabi dan Abu Bakar, Umar bin Khattab. Tapi Umar di sisi Syiah kafir. Dan kubur Abu Lu'lu'ah yang membunuh Umar bin Khattab itu diraikan, dirayakan saban tahun. Ditulis pula di pintu kubur itu Baba Syuja', bapa keberanian. Kerana membunuh Umar bin Khattab. Tapi orang, tetapi Sunni tidak pernah meredai orang yang membunuh Ali. Sunni menyebut Ali dengan penuh penghormatan. Ini beza Sunni. Semua sahabat ala ain wa ras, Arab kata, dengan penuh penghormatan. Tetapi mereka membeza-bezakan. Mereka mengkafirkan seluruh para sahabat melainkan beberapa individu saja, hanya kerana krisis politik. Krisis politik. Ia sebenarnya bahaya apabila pegangan politik diterjemahkan menjadi dogma akidah. Mula-mula nak berselisih pasal politik, cari hujah politik tak cukup, ambil hujah akidah masuk. Awak mula tak betul pendapat awak, mana yang lebih baik dalam pemerintahan. Kemudian bawa mari, awak sesat di segi akidah. Awak kafir kerana awak berbeza pandangan dengan politik saya. Ini perkembangan Syiah. Kalau kita follow perkembangan ini seperti mereka, kita akan terjun di dalam perbalahan. Baik, doktor, bila sebut tentang soal ada Syiah dengan Sunni, adakah ini bermaksud bahawa umat Islam berpecah? Saya satu orang menganggap ada manusia ada hak untuk berfikir seperti mana yang dia mahu, selagi dia tidak mencetuskan kegawatan, maksudnya perbalahan dan pertempuran di kalangan ramai. Saya demokratik dalam hal itu. Saya demokratik dalam itu. Teruskan doktor. Tetapi perbalahan itu bukan kerana perbezaan. Perbalahan itu kerana sikap. Kalau saya nak campur sedikit tentang masalah, sama juga dengan parti-parti politik. Kadang orang kata tak perlu parti politik, kita perlu orang Islam hanya kena perlu satu parti saja. Saya kata ini satu kebodohan. Satu kemustahilan. Tetapi kita perlu ubah sikap. Bagaimana nak berselisih? Bagaimana nak berbeza tetapi tetap berakhlak, tapi tetap mempunyai moral yang tinggi? Itu yang penting. Baik, Datuk konsisten dalam perjuangan akidah. Dan setakat ini daripada Datuk berada dalam sebuah parti Islam dulu sampai ke sekarang, kejayaan Datuk di dalam menangani isu akidah supaya
tidak berlaku pecah belah? Sebab ada yang berpendapat dengan bincang isu akidah pun majlis sama pecah. Yalah, saya ingat soal besarnya. Dalam mana-mana pun, dalam hal agama kita ni, akidah itu tunjang yang besar sekali. Sebab itu kalau kita dalam mana-mana pertubuhan seperti jati dan sebagainya, persoalan akidah ini kita letakkan sebagai rukun yang pertamanya, rukun pergerakan dalam jati itu. Maknanya kita mengambil langkah-langkah melihat secara fakta-fakta bagaimana permasalahan tentang akidah ini, tentang kemurtadan umat ini berlaku dalam masyarakat kita. Dan sebagaimana yang agaknya pengerusi faham, kita telah menghimpunkan beberapa orang, ramai, ratusan mungkin ribuan yang telah pun dimurtadkan dalam gerakan memurtadkan umat Islam dan sebagainya. Tapi yang saya nak pergi sekarang ni, itu pun saya nak pergi juga. Tapi yang Dr. Asri menyebutkan tadi tentang Syiah, tentang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagainya kan ya. Tetapi kalau kita lihat dalam macam mana pun gambaran tentang Syiah itu, bagaimana mereka mengkafirkan para sahabat dan sebagainya, tetapi mereka sebahagiannya diterima masuk, diterima pakai, dan orang ada orang menerima amalan Syiah dan menjadi Syiah di Malaysia ini. Saya takut begini. Kita mengatakan kalau misalnya Al-Sunnah misalnya berbeda dengan Syiah, dan Syiah is gaining momentum dalam negara kita ini, apa akan jadi? Kita ni within Nepati, within Muslim, within Malays, kita sudah berpecah. Sekarang ni yang tadi yang disebutkan tadi, persoalan akidah antara Al-Sunnah dengan Syiah itu, kalau Syiah satu masa nanti berkeupayaan dengan bilangannya yang besar, berkeupayaan dengan resources yang ada, berkeupayaan dengan kepimpinan yang ada, Saya rasa rasa saya pada masa yang akan datang, pertelingkahan akan terus berlaku. Dan kemungkinan semangat tentang perbedaan yang besar antara Ahli Sunnah dengan Syiah ini akan terjadi. Dan saya rasa lebih hebat lagi cabaran kita nak menyatukan umat di Malaysia. Baik, sebelum kita berehat, saya ada soalan yang cukup ringkas dan jawapannya ya atau tidak sahaja. Tidak ada ulasan sebab masa kita mencemuri. Iaitu, soalan saya ialah, perpecahan umat Islam adalah berpunca daripada pemimpin-pemimpin politik, dan kesatuan umat Islam juga boleh berlaku kerana pemimpin-pemimpin politik. Ya atau tidak? Ya. Doktor? Separuh ya. kita berehat seketika. Apa yang separuh lagi selepas ini di Pentas Bicara? Bicara para penonton, sekejap tadi saya meninggalkan anda dengan soalan kepada kedua-dua panel, iaitu umat Islam boleh berpecah kerana pemimpin-pemimpin politik dan juga boleh bersatu kerana pemimpin-pemimpin politik. Dan Dr. Ali kata, ya, tanpa ragu-ragu. Kenapa, Dato? Okey, saya mengambil pengertian, kalau misalnya politik itu diterjemahkan sebagai parti politik, barangkali jawapan yang dibuat oleh Dato' Asri tadi, saya rasa saya pun bersetuju dengan jawapan itu. Tetapi kalau misalnya politik itu dalam konteks yang lebih besar, politics of development misalnya, politics of education, politics of civilization, dalam konteks yang begitu besar, maka saya setuju juga jawapan yang mengatakan to a certain extent. Bukan semuanya, to a certain extent. Kita katakan ya, to a certain extent. Tapi apapun yang saya nak sebutkan, apa yang kita dapati sekarang, perpecahan yang kita bincang di sini, saya rasalah perpecahan yang ada akar umbinya daripada politik. Kalau kita lihat yang Dr. Asri tadi menyebutkan, sebahagian besar daripada perpecahan yang berlaku dalam masyarakat Islam yang diteroka daripada di develop tadi oleh Dr. Asri tadi adalah kerana politik. Jadi saya ingat apa yang disebutkan ini akan berlaku sekarang ini, akan berlaku pada masa akan datang. Tetapi kita ni lah, kita macam mana kita mesti mencari ruang-ruang bagaimana kita nak cairkan politik itu, kita nak cairkan bukan politik hanya dengan dogma politik begitu, tetapi pencairan perlu dilakukan supaya pemikiran politik kita pemikiran yang matang, pemikiran politik kita pemikiran politik yang global, pemikiran politik kita ada objektif, ada goals, ada fokus, pemikiran politik kita nak melihat impak kepada masyarakat, apa kesannya, sama ada kesan besar positif atau kesan besar negatif. Tak ada para penonton yang sedang melihat rancangan ini yang mahukan kesan besar negatif yang akan berlaku kepada generasi yang akan datang. Dalam konteks itu, saya mengatakan, saya ulas balik,
bahawa kalau misalnya company perpaduan dan juga perpecahan ada kaitan langsung dengan pimpin politik, saya jawab to certain extent, yes. Saya. Kalau misalnya hal itu terjurus kepada pimpinan politik, parti politik. Saya. Tetapi yang besar, saya merasakan betul. Memang pemimpin-pemimpin adalah merupakan teras kepada bangun jatuhnya sesuatu negara, sesuatu umat itu. Baik. Doktor, selain daripada menjawab kerana apa separuh ya, ada juga soalan tambahan daripada penonton. Penonton bertanya bahawa mengambil kira wakil di Malaysia ataupun situasi di Malaysia, sejauh manakah kebenaran pandangan Islam hanya dapat didaulatkan dengan kesepakatan Melayu atau Melayu bersepakat bukan merupakan prasyarat utama untuk Islam didaulatkan di Malaysia, tapi ada faktor-faktor lain yang lebih aula. Komen. Saya rasa kita apabila terlalu tumpu kepada soal bangsa, kita menafikan sifat Islam yang alami, sifat Islam yang bersifat sejagat. Kalaulah suatu bangsa itu nak dianggap sebagai suatu bangsa teras, maka Arab kena jadi bangsa teras. Sebab bahasa Quran dalam bahasa dia, Nabi juga bahasa Arab, tapi Nabi tidak menyatakan kesatuan Arab itu ialah teras kepada kekuatan Islam. Islam adalah agama yang rentas kaum. Kita mungkin sekali-sekala fikir, oh kita bercakap dalam konteks Malaysia. Tapi dengan kita menekankan soal kaum itu terlalu banyak melebihi soal alamiah agama itu sendiri, soal kesejagatan agama, maka kita lihat 50 tahun kita merdeka, tak ramai orang bukan Muslim yang bukan Melayu. Orang Muslim bukan Melayu masuk ke dalam Islam. Kerana banyak agama itu dikaitkan dengan soal bangsa, maka seakan-akan ia menjadi eksklusif bagi kaum Melayu. Sedangkan Nabi SAW sentiasa menyebut la fadla li arabiyyin ala ajami illa bittaqwa, tidak ada kelebihan orang Arab di atas orang ajam melainkan dengan takwa. Dan Quran mengulangi perkara yang sama setelah Allah menyebut inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu, supaya kamu kena mengenali, diciptakan kabilah, bangsa-bangsa, puak-puak, supaya kamu kena mengenali. Tapi Allah menyebut akhirnya inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah bukan Arab tapi yang paling bertakwa, supaya orang merasakan apa saja boleh ada dalam Islam ini. Mungkin orang kata definisi Melayu di Malaysia itu lain. Tapi kita jangan lupa, kita memasukkan antara definisi itu ialah beradat istiadat Melayu. Ada orang masuk dengan Islam, dia tak cakap bahasa Melayu, dia tak pakai sampin, dia tak pakai kain pelekat, tapi he's good Muslim. He's good Muslim. Dia saudara kita. He's the saudara kita. Maka saya rasa dengan mencetuskan, mengaitkan terlalu serius agama dan bangsa, menjadikan Islam di dalam kalangan kita, di kalangan masyarakat kita, di dalam negara kita ini tidak kelihatannya begitu eksklusif, saya rasa kita kena hentikan cakap atas pentas Islam. Dada Islam ini luas untuk semua. Yang makan dengan chopstick ataupun yang makan dengan tangan, yang bernama awam ataupun yang bernama asing, apabila dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia tidak perlu mengetahui perkataan Melayu, dia tidak perlu mengetahui memakai sampin dan berbaju Melayu, dia perlu mengetahui Allah Tuhan yang Esa, tidak ada syirik baginya, dan Muhammad adalah Rasul, dia saudara kita. Itu lebih penting, itu utama dalam dunia global hari ini. Dunia global, orang telah rentas dalam banyak perkara, orang rentas bangsa. Kita nak jadikan agama sangat berkaitan, saya tak nampak di mana-mana sama. Baik, Datuk, ada sedikit penampan nak dapat dari Datuk. Sebab adakah dengan taksub bangsa ataupun taksublah secara umumnya ini punca kepada pecah belah? Well, saya sebelum tu ya, saya setuju dengan apa yang disebut oleh Dr. Asri tadi. Maknanya kita tidak boleh eksklusif, sebaliknya kita kena inklusif. Tetapi pada masa yang sama, kalau kita lihat di Malaysia dari segi populasinya, saya dipahamkan sekarang ini dalam 65% adalah terdiri daripada orang-orang keturunan Melayu.
Jadi maknanya daripada bilangan itu, bilangan itu. Dan kita lihat bilangan yang besar itu, kita dapati dalam beberapa hal. Dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, dari segi pencapaian sosial, pencapaian pendidikan dan berbagai-bagainya, kita dapati bangsa Melayu yang hampir seluruhnya Islam tertinggal sedikit di belakang dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Tapi yang saya nak rujuk dekat sini, Jual Polusi juga, ialah dalam perlembagaan kita menyebutkan kita Islam itu agama persekutuan. Pada masa yang lain, teman-teman yang lain boleh menjalankan agama mereka dengan semangat hormat menghormati di antara kita. Dan saya rasa saya sendiri, saya rasa Dr. Asri pun begitu juga. Kita hormati teman-teman kita, hormati teman India kita, hormati teman Cina kita. Tetapi pada masa yang sama, kita kena berdiri tegak di atas Islam, pegangan kita, akidah kita dan sebagainya. Kebetulannya orang Melayu di Malaysia ini agaknya berbeda dengan Melayu-Melayu yang lain dalam dunia yang lain. Kebetulannya mereka Islam. Tak kisahlah definasinya bagaimana. Sama ada tiga-tiga perkara itu cocok definasinya atau tidak. Tetapi bagi saya, untuk kita push ahead untuk membangun sebuah negara, membangun umat sejagatnya dalam konteks Malaysia ini, saya selesa kalau misalnya Melayu itu diberikan sedikit handicapnya, sedikit kedepannya dibandingkan dengan yang lainnya atas dasar ketinggalan umat Melayu dibandingkan dengan umat yang lain dalam apa perkara yang saya sebutkan tadi. Tapi apapun, inklusiviti Islam itu mesti dipertahankan sebagaimana disebutkan. Saya sokong 100%. Apapun yang dikatakan Islam itu agama yang merentasi seluruh alam, itu saya rasa itu harus dipertahankan. Dan dengan kita mempertahankan itu, nantilah ciri-ciri kecantikan kehebatan Islam itu akan terbayang. Dan ciri-ciri inilah yang akan memanggil orang-orang lain, menggamit orang-orang lain masuk ke dalam the fold of Islam. Dr. Asri, saya berpendangan Dr. Asri adalah seorang tokoh yang tidak ada kepentingan politik. Dan Dr. berani dengan tegas dan dengan vokal menegur sesiapa sahaja tanpa taksub kepada mana-mana individu. Baik, soal taksub ini doktor, taksub kepada pemimpin, tak kira siapa, bagaimana cara kita nak mengatasi ketaksuban ini lantaran kerana taksub ini habis nilai ilmu, rosak, jahanam, punah, doktor? Terima kasih. Taksub ini, di samping ia kadang-kadang sifat semula jadi yang timbul kerana terlalu sarkasik dan cinta, tapi dia juga kadang-kadang hasil daripada agenda pihak yang suka orang taksub kepadanya. Sebab itu Nabi SAW sentiasa menghalang perkara ini. Apabila orang datang kepada baginda menyebut bimasya Allah wa bimasyita ya Rasulullah, dengan apa yang Allah dan engkau kehendaki wahai Rasulullah, Nabi kata aja'altani lillahi nidda, adakah engkau menjadikan aku sekutu Allah Ta'ala? Qul bimasya Allah wahda, katakanlah apa yang Allah saja kehendaki. Dan Nabi larang apabila Nabi kata la tatruni kama ataratin nasara, jangan kamu melebih-lebihkan aku seperti mana Nasara lakukan kepada Isa bin Maryam. Kemudian katakanlah aku ini Abdullah wa Rasulullah, hamba Allah dan Rasulnya. Ini pemimpin. Pemimpin kena sensitif sebenarnya. Tapi apabila kita tengok dalam berapa banyak dalam tragedi, orang telah mengaku jadi Rasul ada. Orang mengaku jadi Imam Mahdi. Orang mengaku seolah dia maksum. Dia kata apa, pengikut dia ambil berkat daripada apa, semua yes boss. Yes, sehingga ludah dia, jilatan dia dan apa saja. Kerana apa? Kerana dia sendiri develop taksub ini. Kerana dia tahu dengan itu dia mempertahankan wilayah kekuasaannya, wilayah pengaruhnya. Ini sangat bahaya. Sebab itu Nabi SAW didik para sahabat dalam hal ini. Sayyidina Umar bin Khattab, apabila ramai perwakilan datang berjumpa dia pada siang hari, malam hari dia tanggung gandum. Dia kata, wahai Umar, ini ajar dirimu apa yang ketat sifat kemegahan yang ada pada siang tadi, supaya merendahkan diri. Ini perkara yang tidak ada. Dan kita kena elak pemimpin apabila tengok pengikutnya berlebih-lebihan sangat, dia kena tegur. Pemimpin apabila mesti ada satu sikap, in ra'aitumuni i'ijajan faqawwimuni. Itu yang Sayyidina Umar sebut dalam kegagahan dia, yang Nabi sebut bahawa lausalaka Umar fajjan salaka syaitan fajjan akhar. Jika Umar lalu satu jalan, syaitan lalu jalan lain. Tapi Umar kata, in ra'aitumuni i'ijajan faqawwimuni. Jika kamu tengok aku buat salah, betulkan aku. Tapi pemimpin-pemimpin politik, pemimpin kadang-kadang seakan-akan kami tak akan buat salah.
yang salah pun semua orang lain. Ini berlaku yang sangat bahaya, dan kita mesti ada kesedaran. Dan pemimpin politik yang buat hal ini, dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala. Kerana pengikutnya akan jadi taklid, yang kita sebut taklid buta. Agama di dalam Al-Quran, jika kita lihat sebanyak mungkin ayat, pertempuran para nabi dan kaum-kaum mereka, dua asas yang paling menghalang membolehkan dakwah itu sampai. Pertama, syirik. Kedua, taklid buta. Ikut dengan cara tak faham. Ini yang kami dapati daripada tok nenek kami. Ini yang kami lihat pemimpin kami buat. Kita tanya, kenapa awak ikut benda ni salah? Ini keputusan pemimpin kami. Apa yang betulnya? Benda ni tak betul. Tak betul pun. Ini parti keputusan kami. Ini jamaah kami. Ini kumpulan kami. Ini telah merosakkan umat Islam. Saya. Merosakkan ramai orang. Bukan saja umat Islam, ramai bangsa-bangsa lain juga rosak. Baik, Datuk, kita sudah berada di penghujung, dan kita bukan hanya nak menyingkap masalah dan sebagainya, tetapi kita juga nak mencari penyelesaian. Peranan NGO-NGO, malah kumpulan-kumpulan yang menjadi third force ataupun sebagai political apa, pressure group, agar wujudnya check and balance dalam good governance dalam sesebuah negara. Silakan. Terima kasih Tuan Puisi. Pengalaman saya lah, Dr. Asri, ya, dalam NGO sudah sekian lamanya, dan kita pun bersama-sama dengan JATI dan sebagainya. Saya nampak trend di Malaysia sekarang ini. Oleh kerana ada beberapa perkara yang berkaitan dengan ahli-ahli politik. Saya pun ahli politik sebenarnya. Apa yang disebutkan tadi mungkin berlaku pada saya, kan, ya? Tetapi apa yang saya nak sebutkan, saudara, ialah orang yang dikatakan sebagai orang atas pagar, orang-orang anak-anak kita di universiti, pemuda-pemuda dan sebagainya, orang-orang yang educated, yang masuk dalam kumpulan educated ini, semakin hari saya lihat mereka tidak nampak sangat pemimpin politik ini dapat membawa mereka ke mana-mana. Itu yang saya nampak. Dan lantas daripada itu, mereka nak cari satu gandingan baru. Apa dia gandingan baru dia? Kadang-kadang kita tengok, kita tanyalah. Kalau orang politik misalnya katakanlah berceramah di mana-mana tempat pun, kita lihat hanya beberapa orang saja, yang lainnya sukar untuk mendapatkan penonton ataupun mereka yang dapat bersama-sama dalam majlis itu. Tapi kalau misalnya kita buat di bawah NGO dan beberapa manusia-manusia yang memang sudah diketengahkan dalam NGO, saya rasa untuk 10,000, 20,000 orang itu biasa kita dapati mereka. Artinya dari segi NGO-nya, perjuangan NGO-nya, kepercayaan, confidence kepada NGO-nya, saya nampak semakin hari semakin menebal. Oleh kerana penebalan itu berlaku kepada NGO, maka sebab itulah saya rasalah keperluan kita menyatukan tenaga NGO yang bilangannya ribu-ribu. Sebab itu kalau dapat kita satukan kepada satu kesatuan NGO yang lebih besar di Malaysia ini untuk memperjuangkan persoalan, antaranya persoalan kesatuan bukan perpecahan, saya rasa ini lebih, rasa saya lah, dari segi in terms of effectiveness-nya, barangkali lebih efektif daripada suruhan-suruhan daripada politik. Tetapi apapun, dalam masyarakat sebagai Malaysia ini, sistem demokrasi yang kita ada, ahli politik tetap dengan ahli politik, orang politik dengan ahli politik, sistem politik dengan ahli politik, dengan sistem politik ini. Tetapi bagi saya, hanya lepaskan kepada ahli politik saja, tidak ke mana nampaknya. Itu pun sudah dieksperimen sekian tahunnya. Tetapi sampailah masanya peranan NGO-NGO untuk berada di barisan hadapan, di soft-soft hadapan, untuk menentukan perancangan pembangunan negara dan umat sejagatnya akan berlaku dalam konteks yang kita kendaki. InsyaAllah, umat aman, umat sejahtera, umat bahagia. Daripada kebahagiaan itulah insyaAllah kehidupan kita ini diharapkan mendapatkan mardhatillah, redha Allah Subhanahu Wa Taala. Saya. Baik, Dr. Asri, setelah kita bincang, kita dapat ungkap bahawa di antara punca pecah belah adalah kerana sikap. Yang kedua kerana taklid buta. Yang ketiga kerana kita tidak ada asas ilmu di dalam mengatasi suatu masalah, dan keengganan kita menerima perbezaan pendapat. Justru penyelesaian kita, peranan para ilmuwan di dalam memastikan supaya umat kita, tak kira Muslim atau bukan Islam, dapat bersatu di bawah naungan keadil. Silakan, Dr. Terima kasih. Saya sedikit apa yang disebut oleh Datuk Hasan Ali tadi. Saya rasa yang penting kita hari ini dalam nak menyatukan bukan saja orang Islam, negara ini membabitkan Muslim dan non-Muslim, ialah kita kena cari pemimpin. Bukan tanpa mengira sama ada dia daripada NGO, luar NGO, parti politik, tetapi pemimpin yang dikendaki oleh
oleh agama ialah pemimpin yang mempunyai dua ciri, iaitu Al-Qawi Al-Amin. Al-Amin. Ini macam pengurusi kita, ya. Bukan Amin Idris. Al-Qawi Al-Amin. Inna khaira man istajarta Al-Qawi Al-Amin. Sebab orang yang sebaik-baik untuk kau ambil untuk bertugas, bekerja ialah orang yang Al-Qawi Al-Amin, yang kuat dan amanah. Mana-mana tak kisah. Tapi kita perlukan pemimpin yang kukuh, yang berwibawa, yang mampu, yang berkeliver, yang mampu untuk membawa negara ini, mampu untuk membawa umat ini. Bukan sekadar dia boleh berserban, berjubah, baca ayat Quran sepatah dua, ataupun dia nampaknya baik. Tak, tapi dia mesti berkemampuan, dengan kemampuan untuk mengendalikan sebuah negara yang bernama Malaysia. Dan kedua, dia kena ada amanah. Yang kemampuan ni kadang-kadang ada, tapi amanahnya kurang. Rasuahnya apanya, ini jadi masalah. Kalau kita boleh dapat pemimpin yang berkemampuan dan pemimpin yang amanah, seperti yang mana Quran kendaki, yang disebut dalam asiasah syariah, kita akan dapat mengamankan negara ini. Apabila pemimpin tak kuat, ini takut orang ni lemah, ini tak mampu memimpin, itu masalah. Lahirnya pemimpin yang kuat dan amanah dipercayai. Orang tak petikai latar dia, tak petikai masalah keluarga dia, orang tak petikai masalah pengurusan dia, tak petikai masalah amanah dia, kita akan dapat menguruskan negara ini dengan baik dan kembali menyatu padukan rakyat. InsyaAllah. Baik, Dato' Azwi, Dato' Hasan Ali, terima kasih kerana sudi memanaskan pentas bicara pada malam ini. Saya dapati ini adalah di antara julung-julung kalinya Facebook kami cukup meriah dengan soalan-soalan sampai saya tak sempat nak bertanya. InsyaAllah mungkin kita buat episod yang seterusnya. Apapun, terima kasih sekali lagi buat kedua-dua panel. Dan pada penonton, sekiranya anda ada sebarang cadangan untuk memperkukuhkan lagi, untuk memperelokkan lagi, untuk memantapkan lagi ke pentas bicara, boleh ke bicara@tvalihijrah.com inakan saja, ataupun ke facebook.com/bicara.tvah. Dan saya menutup pentas bicara pada malam ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal. Kata Allah, wa allafa baina qulubihim, Allah lah yang menyatukan padukan hati mereka. Dan kata Allah, law anfaqta ma fil ardi jami'a, kalau kita membelanjakan seluruh harta di atas bumi ini, ma, apa kata Allah, ma allafta baina qulubihim, kita tak akan nampak mampu untuk menyatukan hati mereka. Tetapi apa kata Allah, walakinallaha allafa baina, tetapi Allah lah yang hanya berkuasa untuk menyatupadukan hati kita umat manusia seluruh dunia. Jadi kesimpulannya, ayo kita kembali pada Allah dengan sebenar-benarnya di atas dasar ilmu. Dan terima kasih kerana menonton bicara pada malam ini. Kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.